Ini dia segmen yang ditunggu-tunggu, Street Soccer Challenge GSI bersama Clear. Untuk pemirsa semua, tonton terus acara ini karena di akhir acara akan ada quiz dengan hadiah menarik. Dan gak cuma itu aja, tapi kalian juga bisa berkesempatan untuk jalan-jalan ke Old Trafford bersama Clear. Nah, ini dia peserta yang udah dikumpulkan tadi. Totalnya ada 8 peserta. Wah, rame banget ya untuk kali ini ya. Oke, gimana? Semua udah siap semua? Siap. Kalau gitu, langsung aja kita masuk ke tantangan yang pertama. Andrita, ini boleh dijelaskan tantangannya apa nih? Tantangan pertama, karena berhubung saya kiper, jadi saya akan menantang challenge itu adalah melempar bola mengenai target. Nanti targetnya di atas perahu, jadi kita harus mengenai target itu. Kalau gitu, langsung aja kita menuju lokasi pertama. Let's go! Finalis yang akan masuk ke babak final. Gimana para finalis, sudah siap? Siap! Yes! Kalau gitu langsung kita mulai babak final ini. Kita kasih lihat bagaimana cara melakukan tantangan ini. Bagi hadiah. Jadi dari 4 finalis ada 2 pemenang. Pemenang pertama adalah Apri. Apri menangkan Rp250.000. Selamat Apri. Dan untuk pemenang kedua ada Henry. Maksudnya terima kasih. Selamat ya. Nah, untuk yang belum menang, tenang aja, jangan berkecil hati karena ada merchandise dari Clear. Selamat untuk para pemenang dan untuk pemirsa di rumah. Ini dia waktunya untuk quiz. Pertanyaan quiz kali ini adalah siapa nama pemain sepak bola yang ada di Street Soccer Challenge GSI bersama Clear. Langsung klik www.ayoindonesiabisa.com, ikuti challenge-nya agar bisa jalan-jalan ke Old Trafford bersama Clear. Saksikan terus Clear Ayo Indonesia Bisa Academy di Galeri Sepak Bola Indonesia setiap hari Sabtu jam 1:30 siang hanya di Trans7.